Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sehingga Allah Ta'ala sebut, Ya Muhammad, sebab apa kamu sujud begitu lama? Dia kata, bangkitlah kamu daripada sujud, Ya Muhammad. Maka Nabi kata, Ya Allah, aku tidak akan bangkit daripada sujud, Ya Allah. Aku tidak akan bangkit dari sujud, Ya Allah. Melainkan, Ya Allah, engkau masuk ke rumah aku ke dalam syurga. Maka Allah Ta'ala izinkan Nabi supaya masuk umat Nabi ke dalam syurga. Dan Nabi ditunggu di pintu syurga. Nabi dia ditunggu di pintu syurga. Nabi kita, kalau dia boleh masuk syurga selalu, dia boleh masuk syurga selalu. Dia bukan syurga biasa-biasa. Dia akan duduk di syurga Kausar, syurga Firdaus, mak tinggi sekali. Dan terus dia dapat menikmat-nikmat dengan nikmat dari syurga. Bila sebab kata nikmat syurga tidak tersedia untuk dirinya. Kita ditunggu di sebelah sana. Ada lagi umat-umat yang jatuh di dalam api neraka. Dia tengok, melihat kepada umat dia, lihat jatuh di dalam api neraka. Lalu dia minta kepada Allah Ta'ala. Dia tidak ada sujud kepada Allah. Dan dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sebelum itu dia kata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, salimna. Salimna, salimna, salimna. Selalu itu kalau kita naik kereta, sunat kita baca. Dan salimlah, salimlah. Sebab ini doa yang telah dibaca, yang akan dibaca oleh Nabi ketika mana lalu, umat dia lalu di atas tiang surau. Maka Rasulullah sujud dalam keadaan yang lama, tapi berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Maka Allah Ta'ala kata, Ya Muhammad, kenapa mau sujud lagi, bangkit kamu Muhammad? Maka Nabi kata, Ya Allah, demi zatmu yang ada, demi zatmu yang memiliki sifat saya, Ya Allah, aku tidak akan bangkit daripada sujud aku ini, malaikat, Ya Allah. Engkau keluarkan daripada umat aku yang ada, iman dia ada dalam hati dia sebesar biji kurma. Maka Allah Ta'ala berkata, Ya Muhammad, aku izinkan. Maka dikeluarkan umat-umat Nabi yang ada dalam hati mereka, iman sikit saja pada sebesar biji kurma. Biji kurma kecil kan? Cuma Tuhan kata, iman dia sikit. Iman yang bertahan. Atas dunia dulu ni, dia kata-kata cahaya ke Tuhan. Tapi kadang-kadang dia tinggal semaya. Kadang-kadang dia curi. Kadang-kadang dia buat jahat.